Halo teman-teman semua, kembali bersama gue, Jerry Jangan Jemnit. Di video kali ini kita bakal coba mendapatkan cuan dari mancing guys. Jadi kali ini kita bakal coba bikin kontennya teman-teman. Jadi tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita ke videonya sekarang. Sebelum video ini lanjut, gue harus ingatkan kalian dulu ya. Ini adalah video gacha guys, yang berarti judi versi legal ya. Jadi kalian bisa untung kalau kalian hoki, kalian bisa rugi banyak kalau kalian tidak beruntung guys. Oke, kalau sudah paham, lanjut ke videonya guys. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal menangkap atau memancing teman-teman ya, menggunakan Otherworldly Bait guys, atau bisa kita singkat atau kita sebut dengan OWD Bait. Nah, itu adalah istilah yang cukup populer teman-teman, itu memang singkatannya begitulah. Nah, harga baitnya teman-teman untuk saat ini itu sangat mahal guys, yaitu sekitar 4 sampai whale each. Jadi satu bait, sebiji doang, harganya 4-5 whale each guys. Biasanya kita beli bait itu kan harganya mungkin puluhan per WL atau misalnya 7 per WL atau berapa ratus per WL teman-teman ya. Yang ini sangat spesial, jadi harganya sangat mahal guys, 4-5 whale each. Dan bait ini hanya bisa kita dapatkan pada saat Halloween teman-teman. Makanya bisa dibilang sekarang itu agak sedikit rare dan juga harganya mahal guys. Nah pasti kalian penasaran nih, kok bisa harganya mahal banget? Emang hadiahnya apa-apa aja sih? Nah, jadi untuk mengetahui apa hadiahnya, kita langsung aja ke Wiki Fandom. Jadi kita bisa ngecek di sana, teman-teman. Nah, gue bisa jelaskan lebih rinci, teman-teman, di sana. Oke, guys. Jadi gue baru pindahin facecam. Dan ada iklan, ya. Gue nggak dibayar, anjir. Oke. Nah, jadi seperti kalian bisa lihat di sini, ini adalah Otherworldly Bait. Ini ada deskripsinya. This is bait for fishing, bla 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 bla. Tidak penting, teman-teman. Nah, kita sekarang lihat aja di sini. Nah, kalian bisa mendapatkan bait ini dengan cara mendrop candy cane bait atau Wismo Gizmo ke dalam Groganaut teman-teman, atau menggunakan Dark King's Offering teman-teman ya, kalian bisa dapat baitnya. Nah, untuk hadiah-hadiahnya kalian bisa lihat sendiri di bagian layar kalian, di bagian kiri kalian, kita tuh bisa mendapatkan ikan-ikan Halloween teman-teman. Nah, ada Demon Angler, ada Ghost Fish, ada Skeleton Shark, dan juga beberapa item Halloween seperti Candy Corn, Cobweb, Hanging Thread, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, incaran utama kita di video kali ini itu mendapatkan ikan perfect teman-teman. Nah, ikannya itu yang perfect yang kita mau ya, itu adalah Demon Angler atau Skeletal Shark. Karena harga perfect satu Demon Angler itu sekitar 20-25 whale each. Kalau untuk Skeletal Shark yang perfect itu satu bijinya 12-15 whale each teman-teman. Jadi harga itu cukup mahal guys ya kalau untuk ikan perfectnya. Nah, sayang sekali kalau untuk Ghost Fish, perfectnya itu cukup murah guys. Paling cuma 5 WL atau sampai 10 WL doang karena nggak bisa di-train. Kalau ikan Demo Angler sama Skeletal Shark, ini bisa di-train guys. Nah, pada saat di-train, kalau hoki, kalian bisa dapatkan barang yang lebih mahal lagi, yaitu Demo Angler Mask, itu kalau nggak salah 65 WL. Riding Skeletal Shark itu 50-60 WL juga, teman-teman. Nah, untuk hadiah-hadiah lainnya, sebenarnya ini bukan jadi fokus utama kita. Untuk cobweb ini sebenarnya sangat mahal guys ya. Ini dekorasi tapi bisa dipakai untuk jadi bahan masak. Ini harganya itu 2 per WL teman-teman. Bisa jadi bahan memasak Trawler's Man Friend. Nah, tapi seperti kita tahu harga bait kita aja 4 WL each guys, 4-5 WL. Masa hadiahnya cuma dapat setengah WL? Jadi kan nggak worth it pastinya ya. Dan kita itu pengen dapetin ikannya doang teman-teman. Nah, jadi itu aja ya untuk hadiah-hadiahnya dan target yang ingin kita capai untuk di video kali ini. Jadi sekarang kita balik ke work kita dan kita langsung aja mulai mancingnya, guys. Oke, teman-teman. Jadi untuk melakukan metode ini pasti kita butuh modal dan barang-barang yang kita perlukan ini udah gua drop semua, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya, sekarang udah mau restart server, jadi semoga aja penjelasannya cukup, teman-teman. Nah, pertama kita butuh satu rod. Ini mahal, teman-teman ya. Sayang sekali. Ini adalah Thanksgiving rod atau biasa orang sebut dengan T-rod, teman-teman. Nah, ini harganya saat ini 15 DL lebih, teman-teman. Dan efeknya itu, kalian pasti mendapatkan ikan. Jadi, kalian pakai bait apapun, kalian mancing apapun, itu hadiah kalian pasti dapat ikan doang, teman-teman, untuk Thanksgiving Rod. Makanya, gue suka banget sama efek ini, karena sangat cocok, teman-teman. Karena kita kan cuma mau dapat ikannya, ya. Kita cuma mau dapat Demon Angler, cuma mau dapat Skeletal Shark, dan kita nggak mau itemnya, teman-teman, karena nggak worth it. Jadi, pastinya Rod ini paling cocok. Nah, barang berikutnya, kita butuh fish and chip teman-teman, beer better fish and chip. Ini makanan, buffnya 30 menit dan fungsinya untuk mendapatkan ikan yang bisa lebih gede teman-teman. Jadi pas kalian mancing, ada kesempatan untuk kalian mendapatkan ikan yang lebih gede. Nah, ini Otherworldly Bait ya, harganya itu sekitar 4-5 WL yang udah gua singgung tadi. Ini adalah Mega Hooky Fest guys, yang ini. Nah, ini adalah Mega Hooky Fest. Fungsinya sama kayak fish and chip teman-teman. Jadi pas kalian pakai,
ada kesempatan kalian untuk mendapatkan ikan lebih gede dari mancing, guys. Dan gue udah DC sekarang ya. Sepertinya gue harus menunggu. Gue bakal balik lagi, teman-teman, pas udah selesai restart, teman-teman. Later. Harus download dulu dan ada item baru, guys. Kalian bisa lihat di store ya. Equinox Box. Ini kayak sih gacha sih, kalau gue bilang ya. Menurut gue sih gacha, guys. Oke, lupakan itu. Nah, sekarang kita udah tahu barang-barang yang kita butuhkan, teman-teman. Jadi kita ambil dulu. Sekarang kita pakai dulu Mega Hooky Face-nya. Kalau kalian Sultan, kalian bisa pakai Fishing Head, guys. Itu misalnya kalau pas kalian mancing ya, itu ada kesempatan baitnya balik, teman-teman. Jadi kalau bisa hemat 4-5 WL kan lumayan banget ya. Tapi itu yang kalau yang kaya doang lah, guys. Soalnya harganya 1 BG lebih, guys. Jadi, ya begitulah. Nah, jadi hadiahnya bisa kita dapat Skeletal Shock, teman-teman. Nah, yang ini. Kalau perfect itu 200 LB ya. Nah, jadi ini lumayan banget. Ataupun kalian juga bisa dapat yang 1 LB, teman-teman. Nah, kalau Skeletal Shark 1 LB, tadi barusan gue liat di Discord, ada yang pengen beli dengan harga 5 AWL each, teman-teman. Kalau Demo Angler, mungkin bisa harga lebih sedikit lebih mahal, karena banyak orang yang suka koleksi 1 LB, teman-teman. Karena bagus untuk dekorasi, gitu. Makanya, banyak yang pengen beli 1 LB, teman-teman. Tapi itu bukan fokus utama kita, kita nyarinya itu yang paling besar, teman-teman, yang 200 LB. Oke, okay. Dan sekarang kita tinggal beli dulu Otherworldly Bag-nya, teman-teman. Kita baru ada satu sekarang, jadi mungkin gue bakal beli sekitar 20. Kita bakal coba gacha 20. Jadi harga itu 1 DL, teman-teman. Nah, kita bakal lihat nanti bisa profit atau enggak. Nah, ini nama word-nya di Yohket, teman-teman. Jadi kita, gue ketemu word-nya ini di Discord, teman-teman. Jadi kita langsung beli aja 19 Otherworldly Bag seharga 95. Berarti total kita kepakai 100 WL untuk 20 Otherworldly Bag. Jadi sekarang kita langsung aja mancing, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita udah ada di world mancingnya. Dan seperti kalian bisa lihat di sini, world-nya udah gue buat se-Halloween mungkin, teman-teman ya. Weather machine Halloween, bloknya juga pakai blok-blok pumpkin gitu, teman-teman. Supaya mengundang ikan-ikan yang apa yang Halloween itu, teman-teman. Oke, jadi sekarang kita tinggal mancing aja. Jadi pertama jangan lupa kita cek dulu apakah udah pakai Mega Hooky Face. Oke, udah, tinggal kita makan Beer Battle Fish and Chip. Lalu kita langsung mancing, teman-teman. Nah, ini sebenarnya ada satu barang lagi namanya Trawler Man's Friend. Ini fungsinya untuk menangkap ikan lebih cepat, teman-teman. Karena di Thanksgiving Rod itu nggak ada efek menangkap ikan cepat. Jadi kita juga bisa pakai ini. Tapi gue nggak nyaran nih sih, teman-teman. Soalnya ini nama modal 2 WL, guys. Nah, tapi gue bakal pakai saat ini. Karena memang sebentar lagi gue ada kelas kuliah, teman-teman. Jadi gue harus bikin konten ini secepat mungkin, guys. Jadi kita makan aja. Dan kita tinggal opening diri kita sendiri. Dan seperti kalian bisa lihat, di sini udah ada efeknya, teman-teman. Fishing skill 30 menit, Trawler's Man Friend 30 menit, dan big catch dari Mega Hooky Face. Jadi langsung aja kita mancing sekarang, teman-teman ya, pakai Otherworldly Bait kita dan semoga bisa dapat banyak ikan perfect, teman-teman. Nah, untuk balik modal minimal kita dapat 4 Demon Angler dan 1 Skeletal Shark. Jadi semoga aja kita bisa cuan, teman-teman ya. Langsung kita mancing dari bait pertama, guys. Dan ini tergantung hoki kalian ya, by the way ya. Dan ini kalian harus fokus sekali. Karena kalau kalian fail, satu baitnya itu harganya 5 WL, guys. Oh! Nice! Pertama kali, guys! Udah dapat perfect, cuy! Mantap! Oke, ini 20-25 WL each, teman-teman ya. Jadi kita udah cuan sebenarnya. Kalau kita jual semua Otherworldly Bait ini sekarang, udah cuan, guys, sebenarnya. Oke, okay, nice. Ini awal yang sangat bagus menurut gua ya. The tank isn't big enough. Oh, kurang gede, guys. Sebentar gua drop aja lah ya, nggak apa-apa. Nice, first try, teman-teman. Mantap ya. Langsung aja kita mancing lagi. Gua sangat bersemangat, guys, karena menurut gua kali ini bisa hoki, teman-teman. Bait pertama aja udah perfect. Semoga bisa dapat lagi ya, Skeletal Shark atau Devil Angler. Ghost Fish juga nggak apa-apa sih, balik modal tapi ya. Oke, 65 LB Skeletal Shark. Tidak begitu beruntung, guys. Tapi nggak masalah. Masih banyak baitnya, guys. Jadi kita pancing lagi ya. 185. Anjir, dikit lagi loh padahal. Nggak masalah lah ya. Dikit lagi, guys. Hampir. Kalau untuk 1 LB kayak kita nggak mungkin dapat deh, guys. Karena kita tuh banyak efek ikan besar. Oh, dapat Ghost Fish, guys. 200 LB. Nice. Ghost Fish perfect itu 5-10 WL, guys. 5 WL each sih kayaknya. So 10 sih kayaknya nggak ada yang beli, teman-teman ya. Karena agak sedikit jarang lah, guys. Karena nggak bisa di-train. Seperti yang gue bilang tadi, kalau Demo Angler, Skeletal kan bisa di-train, guys. Jadi masih ada yang beli. Kalau untuk Ghost Fish kayaknya ya nggak ada, guys. Sebentar kita fokus dulu ya. Jangan sampai kita rugi nih, guys.
165 guys ya. Kurang beruntung. Enggak masalah guys. Kita lanjut lagi. Kita masih punya 15 pancingan lagi, teman-teman. Oke, jadi gua bakal mulai percepatin, teman-teman ya, supaya video ini durasi enggak lama. 50. Oke. Oke, sepertinya gua harus relock dulu sekarang karena hoki gua udah hilang, guys. Sebentar. Oke, kita sudah relock, teman-teman ya. Dan gua udah potong juga ikan-ikan yang bau, teman-teman, supaya kita menghilangkan segala bentuk hal yang suwe, teman-teman. Oke, ya, sekarang kita masih ada 12 Odobolly bait dan gua baru kasih the darkness ke dalam airnya, guys. Jadi ini adalah sebuah teori, teman-teman ya. Ini sudah cukup unik. Gua tahu ini dari orang lain, teman-teman. Jadi analoginya itu seperti ini, teman-teman. Kalian tahu kalau ikan demon angler itu kan tinggalnya itu di pedalaman. Pedalaman samudra. Mungkin bahasa kerennya itu mungkin di pedalaman, teman-teman. Pokoknya itu pedalaman lah. Yang sampai airnya itu, cahaya matahari itu udah nggak bisa masuk, teman-teman. Nah, di situ tinggal demon angler yang ikan-ikannya aneh-aneh lah, teman-teman ya. Dan demon angler itu memang tinggal di sana, guys. Jadi demon angler itu tinggal di perairan yang gelap. Maka daripada itu kita pakai the darkness, guys, supaya lebih memancing banyak demo angler, guys. Ya, itu sebenarnya cuma hal goblok yang gue iseng-iseng doang sih, teman-teman. Dan gue tahu ini sebenarnya dari orang lain, guys. Jadi bukan gue yang ngide, tapi orang lain ngide dan gue ikutin idenya gitu, guys. Gue nggak tahu apakah ini akan bekerja atau enggak, tapi kita coba aja, guys. Tidak ada salahnya mencoba, teman-teman. Jadi langsung aja kita mancing sekarang ya. Semoga saja dapat banyak perfect demo angler, guys. Kita berdoa dulu. Oh ya, lupa pakai rod gue, goblok. Thanksgiving rod. Kita pakai dulu. Kita langsung mancing sekarang, guys. Perfect. Demo angler 3 lagi dan 1 skeletal shark perfect. Pasti mantap, guys. Ayolah, perfect. Nice. Nice. Baru dibilangin, anjir. Mantap, 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 mantap. Nice, 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 nice. Nice. Kita dapat perfect lagi, guys. 25 AW lagi, mantap, guys ya. Berarti kita udah balik modal setengah, teman-teman. Nice. Sih oke sih ya, ini menurut gua udah dapat mood yang bagus nih, guys. Habis ini gua bilang skeletal sharknya biasa, lalu demo angler perfect lagi, guys. Lihat aja ya, ini skeletal shark biasa, lalu demo angler perfect. Fokus dulu. Oh, ghost fish, oke. Okay. Berarti setelah ini perfect, guys. Setelah ini perfect. Gua yakin, gua sangat positif. Perfect lah kau, perfect. Hampir. Nyaris. Sikit lagi ya. Skeletal biasa, lalu perfect demo angler. Relock dulu, guys. Relock dulu. Oke, sudah relock. Ini namanya teori relock, teman-teman. Ini pasti habis ini perfect lagi. Kok ini perfect lagi, gue relock terus, anjir. Tapi kayaknya gak semudah itu nih, guys. Sebentar gue radio dulu, supaya gak kacau ya. Oh, nyaris. Sekali lagi, kalau bukan perfect, kita relock lagi, guys. Ini gak boleh rugi sih. Sumpah, gue kemarin-kemarin gacha tuh selalu rugi, guys. Tolonglah. Perfect. Relock. Oke, baru relock. Perfect lah kau. Perfect, please. Ya Tuhan. Dikit lagi, tolonglah. Mohon. Perfect. Akhirnya perfect skeletal. Tapi percuma, guys. Udah rugi, guys ya. Bangsat. Rugi lagi dong.
Kenapa gue acara itu rugi terus ya? Aduh. Oke guys, jadi kita udah pancing ya. Setelah pakai 20 Odo Wally, berarti total 100 WL. Dan kini kita dapat 200 Double Angler, yang berarti 25 WL kali 2, 50. Ditambah dengan Skeletal Shark sekitar 15 WL, berarti 65. Dan Ghost Fish 5 WL guys, berarti kita dapat 70 WL. Berarti sejauh ini kita rugi 30 WL guys. Mantap guys ya. Paling top cara ini ya, goblok. Gak terima sih gua. 10 lagi lah, 10 lagi. Last. 10 lagi guys. Gua pokoknya sih untung lah. Later. Oke, seingat gua guys ya. Seingat gua, akun ini ada daily bonus guys. Jadi pas kalian mancing, itu bisa dapat barang bonus guys, atau ikan bonus. Jadi ikannya itu 2 kali lipat teman-teman. Seingat gua akun ini sih ada ya, cuma gua benar-benar lupa. Tapi kita coba guys, mana tahu pas mancing dapat 2. Dua-duanya perfect guys. Banyak halu sih gue. Kita fokus dulu guys. Tolonglah, gue udah rugi mas. Tidak apa-apa, 9 kali lagi guys. 9 kali perfect nih guys. Perfect. As. Tolonglah. Tolong. Kembalikan modalku. Tolong. Perfect. Perfect. 5 kali lagi. 5 perfect. Akhirnya. Nice. 4 kali lagi ya. Aduh. Sejauh ini kita sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 ikan perfect guys. Dan maaf, pastinya belum untung teman-teman ya. 4 perfect lagi dan kita untung guys. 4 perfect lagi guys. Dari 4 baik, 4 perfect guys. Tolong. Tolong. Tiga lagi. Perfect. Oh. Nice. Satu lagi. Satu perfect lagi. Tolong. Satu perfect lagi. Satu perfect lagi. Satu perfect lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Oke, jadi kita udah mancing semuanya 30 Old Wally Bait, 150 WL. Dan kita dapat 3 Demon Angler Perfect, berarti 75 WL. Ada 2 Skeletal Shark, berarti 30 WL. Ada 1 Perfect Ghost Fish, 5 WL. Berarti total kita dapat 110 WL dari 150 WL. Yang berarti kita rugi 40 WL, guys. Asik, mantap, guys, ya. Kalian harus coba, guys. Terakhir, guys. Terakhir dari terakhir. Last dari last paling last teman-temannya. Gak mau lagi gue, sumpah. Last. Tolonglah. 2 bait, 2 perfect. 2 aja. Tolong ya, 2 aja. Last nih, last. Beneran ini beneran last, gue gak mau lagi habis ini. Ketekan, goblok. Anjirlah, ketekan ha goblok. Aduh. Perfect lah kau, supaya gue masih untung lah ya. Tolonglah. Tolong. Perfect. Ya begitulah guys ya. Kita gak dapat profit ya. Memang begitulah guys, namanya juga gacha ya. Namanya juga coba-coba teman-teman ya. Ya begitulah. Susah juga ya, kalau misalnya ini memang bergantung dengan hoki kalian juga sih sebenarnya. Dan gue salah guys, karena gue dari tadi last mulu. Nah akhirnya profitnya juga ya, makin nambah teman-teman ya. Sorry,
ruginya makin nambah, guys. Ya gitulah, guys ya. Tolong jangan lakukan ini. Ini haram, guys. Ini harus kita haramkan dari Gotopia, teman-teman ya. Gak tau siapa yang ide kasih gua ide ini, gua lupa. Semoga hari kau suram lah ya, memang pukimak kau nih. Oke guys ya, itu aja untuk video kali ini lah ya. Gua beneran ya, begitulah. Aku udah enggak tahu ngomong apa lagi. Pasti kita rugi ya, teman-teman ya. Udah lemes juga gua. Tapi cuma rugi 40, enggak apa-apa sih sebenarnya ya. Untuk konten lumayan. Ya untuk membuka wawasan baru lah teman-teman bagi kalian gitu ya. Bagi yang gak tahu kalau ini tuh haram gitu ya. Gak bakal profit gitu guys. Bergantung per hoki kalian gitu ya. Jadi tolong jangan teman-teman ya. Ya itu aja sih dari gua teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton lah. Tolong like video ini lah teman-teman ya. Kasihan gua gitu ya. Setelah menonton penderitaan gua, kalian bisa like ya. Komen. Subscribe juga teman-teman ya. Bagi yang masih belum. Karena gua bakal post lebih banyak video goblok kayak gini teman-teman. Jadi ya gua Jerry. Sampai jumpa di video selanjutnya. Later. Sumpah gak terima gua, tai. Las lah ya, tolong lah. Las. Dan terakhir lah ini. Terakhir dari terakhir lah. Gak ada way lagi aku. Tolong lah. Perfect 2 aja. Gak bisa balik modal. Aduh, tolong lah. Perfect lah kau. Kasih aku perfect. Demon Angler 1. Skeletal 1, perfect. Terakhir. Tolonglah. Satu aja. Satu. Last gak ya? Ya enggak lah. Udah satu WL nih. Lihat sendiri nih ya. Bangsat.